restoran prasmanan dengan banyak pilihan aneka lauk yang harganya cuma 10.000. Yuhu, congratulations atas grand openingnya Sambal Rampai Bulin yang diselenggarakan pada hari Jumat ini tanggal 9 Februari 2024. Begitu masuk, aku langsung terpukau karena ngelihat tempatnya itu bersih, luas, dan juga katanya bisa dijadiin untuk tempat event. Nah, sistemnya di sini itu prasmanan, jadi kita ambil sendiri nasi dan lauk pauknya. Untuk harga nasinya itu 7.000 dan kita udah bisa ambil sepuasnya loh, wih. Nah, kalau lauk pauknya untuk ikan, ayam, harganya itu 10.000. Ada juga yang tusukan, 10.000 juga per 3 tusuk. Dan juga lengkap banget goreng-gorengannya. Apa yang kita ambil nanti kita kasih ke abangnya dan baru akan digoreng, jadi udah pasti masih hangat. Nah, ini dia beberapa lauk pauk yang udah aku ambil tadi. Agak kalap ya, say. Kalau gitu, mari langsung aja kita cobain. Gigitan pertama, ini aku cobain kulit ayamnya. Wih, ini rasa bumbunya enak banget. Apalagi ini dicocolin pakai sambal rampainya. Seriusan, ini bener-bener endul. Lauk pauknya itu yang bumbunya bener-bener ngeresap gitu loh, bro sis. Jadi tuh terasa gurih, asin, semuanya tuh dapet. Fix sih, makan semurah ini di tempat sebagus ini dan rasanya seenak ini hanya ada di Sambal Rampai Bulin. Duh, bro sis, mending kalian cepet deh kesini. Ini alamatnya ada di Jalan Arifin Ahmad, tepatnya satu deretan sama Fiera Oleh-Oleh. Buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.